Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Lauhin. Posisi saya stoper klub saat ini Persibaya Surabaya. Oke, Mas Rizwan dipanggilnya ya. Oke, Mas Rizwan. Kita bakal menantang Mas Rizwan untuk membuat starting eleven dengan pemain-pemain yang nanti bakal bermain di Piala Dunia Qatar 2022 nih ya. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari formasinya dulu nih. Kira-kira mau pakai formasi berapa? 4-3-3. 4-3-3 ya. Oke, kita mulai dari penjaga gawangnya dulu nih. Siapa? Pilih siapa? Kalau penjaga gawang Unai Simon kayaknya. Unai Simon. Ya. Unai Simon tuh dari negara mana? Spanyol. Oh, Spanyol ya. Umar Spanyol loh. Spanyol ya. Saya taunya De Gea, Casillas gitu-gitu ya. Oke. Unai Simon dari Spanyol. Karena Spanyol ini sekarang pemainnya pemain muda semua ya kan, yang kayak Sergio Ramos, yang Pique itu udah nggak dipanggil lagi, jadi agak lumayan asing gitu ya. Oke, kita lanjut ke dua center backnya nih, siapa? Pau Torres sama Torres. Laporte. Laporte, oke. Okay. Kanan kiri? Kalau kiri sih Jordi Alba. Dan kanan sih Carvajal kan. Carvajal, oke. Okay. Kenapa memilih kelima pemain tersebut? Soalnya nggak usah bilang lagi, top. Udah paling top ya. Kita lanjut ke gelandang nih. Tiga gelandangnya mau pilih siapa nih? Ya, yang pasti trio Barcelona ya. Trio Barcelona? Iya. Siapa aja tuh? Sergio Busquets. Pablo Gavi. Gavi sama Pedri. Pedri, oke. Trio Barcelona, Spanyol ya, kebanyakan ya, Spanyol ya. Ini udah Spanyol banget. Oke, kita lanjut lagi ke lini depannya. Tiga lini depannya siapa? Iya, kalau di depan kayaknya Roberto Lewandowski kayaknya. Lewandowski sama kalau saya pakai Messi aja. Messi di kanan, iya, di kiri? Kiri lah. Di kiri Messi. Iya. Di kanannya siapa? Kalau kanan Cristiano Ronaldo lah. Ronaldo. Oke, jadi cara ini enak. Walaupun aroma-aromanya Barca, Spanyol, tapi ada Ronaldo-nya. Ada racikan juga di depan. Ada Ronaldo-nya juga nyempil ya. Iya. Kenapa pilih tiga pemain tersebut di lini depan? Ya, target aja sih. Target? Oke. Okay. Karena target, apa ya, target man ya, ketiga pemain tersebut kalau dikasih bola, peluang golnya tinggi ya. Oke, okay. Nah itu tadi starting eleven versinya Mas Rizwan.